Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sehat selalu. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Docing Lut, Dodik Mancing Belut. Di kesempatan sore hari ini Docing Lut mancing di spot parit kecil atau sungai kecil. Sekarang Docing Lut berpetualang di spot ini di daerah mana Bang Rizky? Bang? Hari? Krepet. Krepet. Nah, Krepet Only. Krepet Only Kota Malang. Saya disuguhin spot di sini. Ya, yang menyuguhin saya, subscriber saya. Ini namanya Bang Aril, subscriber Docing Lut, dan satunya lagi itu sudah jauh, Bang Rizky. Gimana Bang Aril untuk menurut Anda spot ini? Kira-kira ada belutnya apa tidak? Saya belum dapat ya, misalnya. Oh, belum dapat. Bang Aril mancingnya sudah berapa lama? Masih pemula. Ya, pemula ya. Oh, masih baru ya? Tapi mau merasakan mancing di spot sungai kecil ya? Oke. Mau bisa caranya? Ya, mau bisa. Oh, gitu ya. Gimana caranya? Ya, nanti saya kasih caranya. Oh. Oke, pemirsa, semoga aja di kesempatan sore hari ini kita mancing bertiga dapat belut yang banyak di spot yang ini. Ya, ikuti terus keseruan mancing dari kami, semoga aja terhibur. Dan salam satu hobi. Spot sungai kecil atau parit. Ya, mandarin tuh. Nah, ini salah satu subscriber Docing Lut. Docing Lut disuguhin untuk mancing di spot ini untuk memberikan sebuah cara mancing belut di spot sungai. Biar salah satu subscriber Docing Lut ini yang bernama Bang Aril biar tahu gimana caranya mancing belut di spot sungai. Nah, Bang Aril ini katanya baru pemula mancing belut. Tapi kalau saya asal usulkan ya, saya usul kalau mancing belut itu kalau masih pemula paling enak itu di spot sawah Bang Aril. Itu mudah. Sawah. Dapat lubang yang jadi itu banyak sekali. Kalau di spot ini biasanya jarang lubang yang jadi. Tapi kalau dapat belut ya biasanya lumayan besar. Bang Rizky gimana? Salam satu hobi ya. Nah, itu Bang Rizky yang dulu nyuguhin Docing Lut spot di spot pakai saji ya, spot sungai. Oke, kita akan berusaha mencari belut di spot ini. Semoga aja dapat banyak ya. Spot yang ekstrim. Ayo Bang Aril, semangat ya. Semangat. Semoga dapat Bang. Oke, amin, amin. Oke pemirsa, Docing Lut sudah dapat lubang di spot paritnya. Ya, itu ya. Sudah dongker-dongker. Dapat lubang itu. Semoga aja ada rezeki ya. Oke, langsung kita coba umpan cacing tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, langsung dapat sambaran pemirsa. Mantap. Belutnya ganas banget ya. Spot parit belutnya ganas. Oke, biarkan ditelan dulu ya. Jangan terburu-buru untuk narik. Oke. Coba kita rasakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita tahan. Loh. Pemirsa, gak apa-apa ya. Yang penting sudah rezeki ya. Meskipun di spot parit belutnya kecil, sudah rezeki dari Docing Lut ya, harus kita syukuri. Oke, semoga aja lekas dikasih strikan lagi, semoga aja dapat yang besar. Salam satu hobi. Wes. Video mancing belut di spot sungai. Sebenarnya spot sungainya mantap pemirsa. Docing Lut dapat belut kecil-kecil 2. Satunya enggak kerekam, cuma kerekam 1. Tapi subscriber Docing Lut ini yang namanya Bang Aril sama Bang Rizky minta pindah spot. Katanya minta pindah spot ke sawah biar mudah dapat. Spot sungai sulit memang. Sulit. Tapi ya lumayan loh spotnya pemirsa. Mungkin kalau kita telaten atau kita telusuri ya, insya Allah kita dapat kalau belut besar. Spot Krepet Kota Malang. Bang Aril minta pindah di spot persawahan. Oke, kita turuti aja. Nanti takut kalau dia ngambek. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Kita sudah sampai di spot persawahan menuruti permintaan dari subscriber Docing Lut. Nah, ini Bang Aril. Halo, Bro. Salam. Salam satu hobi. Oke, Bang Rizky. Salam satu hobi. Oke, semangat ya. Semoga dapat strikean di spot persawahan yang mudah banget untuk mancing belut. Spot sejuta umat.
Dacing Lut akan berusaha lagi mancing di spot paritnya. Biarkan mereka mancing di spot persawahan. Oke, lanjut. Alhamdulillah pemirsa, setelah saya urek-urek tadi ya, saya bongkar-bongkar, akhirnya dapat lubang belut. Nah, itu lubangnya pemirsa. Ya, terlihat ya, ada lubang belut itu. Semoga saja lubang belut itu ya. Jadi tangan kita itu harus berani membongkar atau membiak-biak rumput-rumput yang lebat ya. Airnya naik turun pemirsa. Terlihat naik turun itu. Sudah positif, ada penghuninya itu pemirsa ya. Dan tangan kita itu harus meraba-meraba untuk mencari lubang yang ada di dasar air ya. Dan juga berani mengurek-ngurek tanah untuk menelusuri atau mencari lubang belut. Seperti itu cara mencari lubang belut di spot parit ataupun di spot sungai. Oke pemirsa ya, kita coba dulu ya. Semoga aja lubang belut. Dacing Lut tetap pakai kail yang S mini. Soalnya tadi dapatnya kecil-kecil. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goda di atas saja ya. Airnya tadi sudah naik turun ini. Ayo, naik Lut. Tuh ya kan, naik ya. Naik lagi airnya. Ayo Lut, naik Lut. Ayo naik. Ayo sambar di atas saja Lut. Duh, itu belutnya itu keluar. Belutnya keluar ya, lihat ya. Keluar, masuk lagi. Takut. Jelas tadi ya, terlihat ya. Kalau belutnya keluar ya. Itu keluar lagi itu. Nah, itu keluar lagi. Nah, ayo naik. Ya, belutnya takut. Wah, lumayan ini ya. Enggak terlalu kecil-kecil banget. Sikat. Ush, mantap sekali ya. Sambarannya mantap. Belut spot parit, sambaran yang mantap sekali. Biarkan ditelan dulu. Oke Lut, telan dulu ya. Oke, sudah telan. Kita eksekusi ya. Semoga cas trek ini. Tarik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sis. Strike ini pemirsa. Alhamdulillah. Ayo, ayo. 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 Ayo Lut. Keluar Lut. Us. Ngelawan ini. Wah, kecil-kecil ngelawan ini ya. Belutnya us masuk lagi pemirsa. Ngelawan banget ini. Ayo us bawa masuk lagi. Ayo naik. Ayo us masuk lagi pemirsa. Tuh ngelawan ini, benar-benar ngelawan ini belutnya ini. Lu ngelawan itu. Tuh hampir nongol itu. Ya itu belutnya. Us ngelawan lagi. Ayo kuat-kuatan. Nah, ini pemirsa penampakannya di spot parit. Belut spot parit ini alhamdulillah ya, ganas banget ya. Wah, ini perkelas SMP belutnya ini ya. Ini rezeki yang terakhir ini dari Dacing Lut ini ya. Dapat belut lumayan besar. Oke, kita syukuri aja ya. Tadi dapatnya kecil, yang ini dapatnya lumayan besar ya. Kita syukuri aja. Dan seperti itu tadi ya, cara untuk mencari lubang belut di spot parit ya. Nah, ini lumayan ini. Lumayan banget. Oke, terima kasih. Salam satu hobi. Mantap. Bang Aril sudah dapat lubang? Sudah dapat ini. Sudah dapat. Oke, kita tunjukkan ya pemirsa biar tahu lubangnya mana. Lubangnya dulu mana? Ini. Mana? Itu ya. Lubang dasar air ya. Oke, agak mencekung. Oke, masukkan pelan-pelan, Bang. Jangan terburu-buru.
sambil di pelintir bang. Sambil di pelintir sama dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Lut, makan Lut. Gimana bang? Masih belum tertarik ini. Jarak Jawa aja bisa bang. Ya, di pelintir gini loh bang, rasa. Ya. Bang Aril ini masih belum pernah mancing pemirsa. Ini mau belajari ini. Pancingnya kok? Nah, senarnya. Nah, jarak jauh kayak gini bang. Ini jarak jauh. Tidur kayak gini. Sambil didorong. Jadi di pelintir sambil didorong. Elut, sabar Lut. Elut, ayo Lut. Butuh proses, perutnya kecil itu biasanya mau makan umpan itu ragu. Mau menyambar umpan. Tuh. Mana bang belutnya, bang? Kok gak nyambar-nyambar? Bukan lubang belut kali. Mungkin enggak. Cari lagi bang ya. Oke. Deh, kita cari lagi. Ternyata bukan lubang belut. Zom. Tapi enggak tahu ya. Biasanya juga lubang belut tapi penghuninya sudah enggak ada. Sudah piknik. Piknik. Oke, mantap bang ya. Semangat, masih semangat. Semangat. Masih belum dapat. Masih belum. Oh iya, penasaran ya? Penasaran ya. Oke, gimana lanjut bang. Oke, lanjut. Spot persawahan yang rimbun, banyak rumput liar di atas pematang ya, di atas pematang dan sisinya banyak rumput liar. Ini menyulitkan kita untuk mencari lubang belut. Dan juga di sini sebenarnya tanahnya agak keras karena dengan kondisi padi yang sudah besar biasanya tanahnya agak keras. Ini kayaknya baru dikasih aliran air sama petani. Ini sebenarnya tanahnya keras pemirsa. Nah, keras ini. Jadi belutnya sudah masuk ke dalam ya. Tapi barusan dikasih air, jadi tanahnya agak lembek sedikit. Kita masih kesulitan mancing di spot persawahan ini. Selain rimbun, juga tekstur tanahnya kurang baik. Bang Rizky sudah dapat ah? Belum ya? Sulit ya? Banyak tanah yang kering ya? Ini sebenarnya tanahnya kering. Ini barusan dikasih aliran air sama Pak Petani. Jadi belutnya sudah masuk ke dalam semua ini Bang Rizky. Masuk ke dalam. Oke, coba lagi Bang Rizky. Semangat. Mana Bang Rizky? Alhamdulillah sudah dapat gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mojok sekali itu ya. Sikat. Itu. Dapat rupanya. Alhamdulillah. Kecil disyukuri. Mantap. Oke. Mantap. Satu hobi, Bro. Dapat berapa Bang Rizky? Baru 2 bro. Oke, lanjut. Oke. Di sore hari hawanya sejuk sekali kalau kita berada di spot persawahan di waktu sore hari. Wah, sejuk banget. Wow, Bang Aril pemirsa lagi menyantai. Enak. Gimana Bang, meskipun nggak dapat, kalau kita berada di spot persawahan gimana rasanya? Rasanya sejuk sekali, seperti masalah-masalah itu hilang. Hilang, damai bang ya? Damai. Waduh, pikiran ya kak fresh gitu ya? Seperti melayang-layang di udara. Melayang di udara, kayak terbang berarti ya? Iya. Tuh itu bawa kaleng 2. Ini sudah dapat. Dapat semuanya? Dapat semuanya ini. Dapat berapa itu bang? Dapat 4. 4, 4 ekor belut? Iya, 2-2 ini. Kecil-kecil ya? Di sini 2, di sini 2. Wah, ada yang besar satu ini bosku. Lumayan tapi ya? Iya, lumayan. Nggak besar-besar amat. Ini Bang Aril, salah satu subscriber Dua Jenglut, penonton setia saya. Oke, salam satu hobi bang ya. Salam satu hobi. Semoga bisa mancing belut.
ya. Amin amin. Ini baru pertama kali Bang Aril ini mancing belut ya. Masih pemula saya. Masih pemula, masih belum bisa caranya. Doakan saja pemirsa. Semoga bisa ya. Biar dapat ini. Ya nanti kalau dapat lubang saya kasihkan Bang Aril. Iya ya. Oke pemirsa, Bang Rizky sudah dapat strekan. Ya. Mantap lubangnya pemirsa. Us. Lepas. Coba lagi Bang. Oke pemirsa, itu barusan dimasukkan lagi sama Bang Rizky. Tangannya satunya nutupin. Nah, barusan dimasukkan lagi itu ya. Semoga aja strike ini ya. Masih mau makan? Ada pergerakan ya? Ketirupan nih mas. Takut ah? Gimana Mbak Rizky? Kok nggak mau makan ah? Kapok. Kapok. Oh, tadi sudah tarik-tarikan. Ya mungkin mocel mungkin ya. Belutnya takut. Oke Bang, kita saatnya pulang Bang. Mau makan lagi ya? Oh sudah makan. Oke, ternyata alhamdulillah masih mau makan. Biarkan ditelan dulu. Kena? Kena kali gini. Wus, awas kencangan. Wah, alhamdulillah selamat lagi. Lumayan Bang Rizky ada di sini ya Bang. Loh alhamdulillah kecil-kecil. Mantap. Yang penting strike ya. Jos. Salam satu hobi Bang Rizky. Salam. Oke, mantap. Lumayan. Jos, salam satu hobi. Satu lubang lagi pemirsa. Super melompong. Lubang dasar air. Oke. Jelas ya. Ada lubang yang super melompong. Semoga ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Lut. Wus. Wah, semburannya mantap. Belut yang super ganas terlihat ya. Semburannya kayak kawah. Wah, sudah ditelan. Lus. Wus. Bawa masuk terus. Mantap. Oke, biarkan ditelan dulu. Jos semburannya ya. Coba langsung kita eksekusi. Siapa tahu sudah ditelan. Kita tahan sedikit. Kita tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi pemirsa. Kira-kira seberapakah dia ya? Seberapakah dia ini? Seberapa dia? Lumayan. Yes, dapat sejari telunjuk. Lumayan ya ini ya. Rezeki dojing lut. Lumayan. Sejari telunjuk belut yang super ganas. Semburannya bagaikan kawah. Oke, mantap. Pakai kail es umpan cacing tanah. Salam satu hobi. Alhamdulillah pemirsa, meskipun dengan kondisi spot sawah yang agak susah ya, kondisinya kurang pas spot persawahannya, alhamdulillah masih dikasih tarikan. Meskipun kecil-kecil yang penting strike. Dan ini sudah sore, kita akhiri dulu petualangan dari Dojing Lut. Terima kasih banyak untuk Bang Aril. Terima kasih ya. Boleh mana ya? Buat spotnya. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya juga senang sekali mancing bersama Bang Aril, subscriber Dojing Lut. Dan Bang Rizky, terima kasih ya.
Dan juga untuk pemirsa, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih sebab banyaknya sudah menyaksikan video dari saya. Dan hanya itu saja yang dapat saya sajikan. Semoga kalian semuanya terhibur. Jadi jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe, biar Dojing Lut dan rekan-rekan Dojing Lut lebih semangat lagi untuk berpetualang. Oke pemirsa, semoga aja kita bisa bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Salam satu hobi, salam sehat, sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.